kalau sampai ingin sehat walafiat, berdoa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang besar setelah yakin, setelah iman itu sehat walafiat. Aksiru doa al sehat, kata Rasulullah. Perbanyaklah berdoa masalah sehat. Jadi begini caranya. Setelah sholat siapa yang berdoa? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian kita lanjutkan. Allahumma inna nas'aluka siha. Allahumma inni as'aluka siha wal afiyah fir ruhi wal badani wa jami'i jasadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu setiap waktu. Kalau bisa satu, kalau tiga kali aja. Kemudian berdoa lagi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi basari, mata. Allahumma afini fi sam'i, kuping. Kuping diminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kupingnya terus normal terus. Matanya normal terus. Ya. Kalau sudah-sudah enggak normal, kata guru saya, baca surat Al-Fatihah setelah sholat fajar atau sholat qobliyatash subhi 41 kali. Setelah itu simbolkan kepada air atau kepada tangannya, kepada matanya, insya Allah akan terang lagi. Saya jasakan pada sampeyan.